Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini, Om Bos akan mengajak kalian melihat sebuah mobil kesayangan Om Bos, sebuah mobil operasional yang Om Bos pergunakan sejak tahun 2015. Ya betul, mobil ini sudah cukup lama menemani kita. Kita beli baru di tahun 2015 dan sampai sekarang masih setia menemani mencari cuan setiap hari. Dia adalah sebuah Range Rover Sport 3000cc V6 Supercharged bensin tahun 2015. Sebuah mobil yang pada eranya sangat revolusioner karena merupakan pertama kali dalam sejarah Range Rover Sport itu menggunakan sasis monokok dan menggunakan mesin bensin yang kapasitasnya relatif kecil. Nah, seperti apakah detail mobilnya, apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Om Bos akan mengajak kalian untuk melihat secara detail Range Rover Sport ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Om Bos TV, Om Bos ucapkan selamat datang. Buat kalian yang udah sering mampir, Om Bos ucapkan terima kasih. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, boleh di-follow dulu Instagram Om Bos @ascenti supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah, sekarang tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjutkan video ini. Om Bos ucapkan selamat menonton. Nah, inilah mobil kita, sebuah Range Rover Sport tahun 2015 berwarna hitam. Santorini Black dengan velg opsional ring 22 dengan trim level yang paling tinggi yaitu auto biography. Oke, sekarang mari kita bahas dulu satu persatu dia punya detailnya mulai dari depan. Yuk kita lihat dulu sekarang apa sih ciri-ciri khas yang membuat Range Rover itu spesial. Pertama adalah emblemnya. Jadi Range Rover ini itu benar-benar sebuah simbol status di mana dia di negara asalnya di UK itu dipergunakan oleh kaum kerajaan Inggris dan para aristokrat di sana. Jadi ini benar-benar auranya aura Inggris banget. Di sini ada dia punya aksen-aksen kayak gitu, ada tulisannya Range Rover. Keren. Di situ juga ada. Terus di sini kita lihat lampunya ada DRL-nya, keren. Sini juga tulisannya Range Rover. Lalu dia punya grill seperti bisa kalian lihat seperti itu warnanya. Di sini ada logonya Land Rover. Jadi Land Rover itu ada pabrikannya. Range Rover ini adalah tipe mobilnya. Jadi jangan bingung gitu kenapa namanya banyak banget ada Range Rover, ada Land Rover. Sebenarnya mereknya pabriknya ya Land Rover ini. Range Rover itu adalah tipe mobil yang dikeluarkan oleh pabrikan Land Rover seperti itu. Kita lihat ke sini, dia punya fog lamp, fog lamp. Seperti biasa bisa kalian lihat. Ini ada aksen warna silver jadi nggak terlalu monoton. Mirip dengan dia punya grill jadi two-tone gitu. Keren. Terus kita lihat sekarang bagian samping yang cukup spesial adalah velgnya. Jadi mobil ini kita pesan dengan opsional velg ring 22. Nah, seperti ini. Sangat spesial karena standarnya nggak pakai ring 22, ini udah di-upgrade dengan opsional ring 22. Terus kita lihat bagian sini, dia punya vents-ventsnya kayak gini. Keren, spion seperti itu biasa. Bagian samping seperti bisa kalian lihat, gagah sekali. Sangat British, sangat UK. Lalu bagian belakang velgnya keren, ring 22. Remnya tentunya sudah cukup mumpuni sekali, depan dan belakang semuanya sudah berukuran cukup besar dan sudah pakai disc brake juga. Nice. Wiper belakang tersemat dengan rapi di situ, jadi rapi kelihatannya. Atapnya tentunya udah panoramik yang bisa dibuka. Siluet samping seperti ini bisa kalian lihat. Keren. Terus kita lihat lampunya belakang kayak gini. Sah. Ada logonya lagi Land Rover di sini. Lalu kamera-kamera mundur gitu pasti ada. Nah, di sini ada logonya lagi Sport Autobiography. Jadi autobiography ini adalah trim level yang paling tinggi pada saat Om Bos beli. Kita lihat bagian belakang seperti ini, knalpotnya dua, satu di kiri dan satu di kanan. Keren. Desainnya sangat ikonik ya. Jadi ini desain Range Rover itu dari tahun ke tahun
tidak terlalu jauh berubahnya, tetap dipertahankan, jadi tetap tidak kehilangan ciri khasnya sebuah Land Rover atau Range Rover. Nah ini posisinya Airsusnya pada akses height, jadi dia tingginya Om turunkan, jadi ini posisi paling rendah dengan settingan akses height untuk air suspensionnya. Jadi pada saat jalan nanti bisa ditinggikan, dan kalau pada saat mau off-road atau jalanannya medannya berat, bisa dinaikkan lagi sampai ke off-road height. Nah seperti inilah tampak luarnya. Yuk sekarang mari kita ngintip ke dalam. Untuk masuk ke dalam kita tinggalkan tongin kunci, lalu kita selipin tangan di sini, maka dia punya spion akan kebuka dan kita bisa ngintip ke dalam. Nah seperti ini dalamnya. Kita lihat door trimnya dulu. Door trimnya didominasi oleh bahan-bahan kulit yang high quality seperti ini, bisa kalian lihat semuanya sangat high quality, keren. Sound system ada Meridian, ini sudah premium sound system, tweeter-tweeter tentunya ada lengkap. Lalu bagian bawah sini ada seal plate-nya Range Rover, lalu dia punya jok kulitnya semua tentunya sudah elektrik. Untuk kursi-kursinya pun bahan kulit yang dipergunakan sangat amat high quality. Lalu ini ada perforated-nya, jadi dia udah ada lengkap dengan heater dan cooler. Jadi joknya sangat enak. Salah satu yang paling Om Bos suka adalah joknya ada AC-nya, jadi benar-benar dingin. Mantep. Warnanya espresso, ini special order. Coklat tua dipadukan dengan warna coklat muda. Nah, seperti ini. Kilometer sekarang 45.000. Kita pergunakan sejak tahun 2015. Mobilnya tidak pernah ada kendala yang mengganggu. Pengalaman memiliki dan berkendaranya sangat menyenangkan. Wajarlah kalau sedikit-sedikit pasti kan akan ada yang ini ya, perlu diperbaiki namanya mobil. Tapi untuk sekian tahun dipakai sejak 2015, mobil ini termasuk bandel dan sangat amat reliable. Oke, yuk sekarang mari kita masuk ke dalam. Untuk nyalain mesin, kita tinggal kantongin kunci, kita injek rem, sama kita tekan tombol yang ini. Maka mobil akan segera menyala. Mantap. Sekarang kita bahas dulu apa yang spesial dari interiornya. Jadi interior ini semuanya adalah kulit, terbuat dari material kulit yang berkualitas dengan stitching asli. Sono kulit, ini kulit, stitching-stitchingnya juga semuanya asli. Ini semua-semuanya kulit. Jadi ini benar-benar sangat luxury, luar biasa. Semua sini-sininya semua juga kulit. Ada tulisannya Range Rover. Setirnya juga sudah multifunction. Cruise control segala macam ada. Untuk dia punya wiper-wiper di sini, pedal shift juga ada. Di sini untuk lampu-lampu. Nice. Kayu-kayu juga semuanya sangat baik. Di sini ada kayu, di sini ada kayu-kayunya, banyak tuh kayu-kayunya. Sangat amat luxurious. Nice. Lalu yang membuat dia sangat luxurious lagi adalah panoramiknya. Nah, ini panoramic roof-nya sudah kita buka. Kacanya pun bisa dibuka. Jadi ini bisa dibuka. Tapi biasanya Om hanya buka penutup bludrunya sehingga kita bisa menikmati cahaya matahari, melihat awan-awan, melihat langit, tapi tetap nggak kepanasan. Seperti ini. Material-material joknya juga semua luar biasa. Itu semua luar biasa. Nice. Mantep. In-car entertainment juga sudah Meridian, mantep. Tombol-tombol yang di sini nih yang Om suka, jadi dia memadukan nggak semuanya touchscreen. Yang touchscreen banyak, tapi tombol-tombol yang manual juga banyak kayak ini. Untuk volume segala macam masih manual. Lalu tombol-tombol yang penting kayak gini, AC gitu, masih manual. Jadi kita bisa sambil nyetir gampang mengoperasikannya gitu. Nggak perlu terlalu heboh lihat-lihat. Kadang-kadang gini-gini malah terganggu. Jadi ini bisa ngelihat dengan baik. Udah tau lah ini buat apa-buat apa. Sangat mudah untuk dioperasionalkan dan sangat intuitif. Nah kalau ini extra feature ini ada macam-macam itu seperti bisa kalian lihat. Nah ini biasa Om nyalain yang ini. Nah ini di access mode, jadi ini posisi paling rendah.
Jadi dari sini bisa dinaikkan. Misalkan kita mau ke off-road itu ya, kita naikkan sampai ke situ. Nih mobilnya lagi racing, dia naik nih. Tuh lagi naik tuh. Set. Dia naik ke normal dulu. Lalu dia langsung ke yang paling tinggi. Nah, sekarang ini udah di off-road mode. Mantep. Lalu di sini juga ada tilt response-nya, nih hill descent control pasti ada. Ini bisa diputer-puter untuk tergantung medan yang mau kita lalui. Jadi misalkan kita mau ke medan yang mana, kita geser ke sini, dia akan masuk bergantinya ke grass, gravel, snow program. Lalu kita ke kanan lagi, jadi mud ruts. Lalu kita ke kanan lagi, ada sand. Nah, tergantung medan yang mau kita lalui. Kalau untuk hari-hari, kita masukin ke special programs off. Nah, ini untuk dipergunakan harian di jalan raya seperti ini. Ini rem parkir. Ini transmisi, ada sport mode-nya. Otomatis 8 percepatan, nice. Sangat amat menyenangkan. Sama yang paling spesial yang tadi Om ceritakan ini. Dia punya AC di joknya. Nah, kayak gitu. Ini dingin banget joknya. Jadi jok untuk depan bisa kiri kanan tuh ada AC dan ada heaternya. Nice. Nah, seperti itulah kabin depan Range Rover Sport. Yuk, sekarang mari kita lihat ke belakang. Nah, sekarang kita udah berada di baris kedua Range Rover Sport ini. Yang paling menarik adalah dia punya panoramik yang super besar sampai ke sini. Ini memberikan kesan benar-benar lega dan mewah di mobil ini. Dipadukan dengan jok espresso sama door trim beige, benar-benar keluar aura kemewahannya. Mantap. Untuk memanjakan penumpang belakang, ini ada dua TV yang bisa dipakai, dinyalain untuk nonton. AC-nya sendiri udah lengkap, ada dual zone di belakang, dual zone di depan, jadi ada 4 zone. Ini pun ada heater untuk joknya. Jadi kalau kedinginan bisa dinyalain heaternya untuk menghangatkan. Overall, untuk duduk bertiga di belakang sini, lebarnya cukup, lalu masih sangat amat nyaman. Jadi boleh dibilang ini adalah proper 5-seater. Nice. Seperti inilah pemandangan dari jok baris kedua Range Rover Sport. Sekarang, yuk kita ngintip bagasinya. Untuk buka bagasi, kita tinggal kantongin kunci, lalu kita tekan tombol yang ada di situ. Maka bagasi akan segera terbuka. Bukaan bagasi cukup besar. Materialnya semua, blue drew-nya semua baik. Warnanya matching dengan warna depan, espresso. Di sini ada crane yang bisa ditutup, bisa ditarik untuk nutup barang-barang yang pribadi yang ada di sini. Jadi sangat amat nyaman dan aman. Dan sangat fungsional karena bagasinya ini sangat besar. Lalu dia juga sudah ada power back door. Jadi ini tinggal dipencet, dia nutup, mempermudah kita kalau mau buka tutup bagasi sambil bawa barang. Lalu untuk memasukkan barang dari bawah ke atas, ini sudah di posisi access height, jadi udah mobilnya paling pendek. Jadi tidak terlalu tinggi untuk bisa angkat barang masukin ke dalam. Ombo suka dengan sentuhan-sentuhan seperti itu, jadi sudah disiapkan supaya orang kita nggak berat ngangkat barangnya atau nggak tahu tinggi dari bawah ke sini, mobilnya bisa turun. Demikian pula, kalau nanti setelah jalan ada medan rusak, mobilnya bisa naik. Jadi benar-benar fleksibel dengan adanya air suspension di mobil ini. Air suspension itu memang sangat nyaman dan sangat multi-terrain. Makanya sampai dengan sekarang, Range Rover selalu menggunakan air suspension. Nice. Nah, sekarang kita tutup bagasinya, kita pencet yang ini. Tutup dia. Oh, mantap. Yuk, sekarang kita lihat mesinnya. Untuk membuka kap mesin, kita tinggal tarik tuas dari bawah
dashboard bagian penumpang depan di situ. Terus kita tinggal angkat kap mesinnya. Kap mesinnya sendiri sudah berperdam dan sudah dicat. Sudah sangat rapi, lengkap dengan penyangganya. Nice. Terus kita lihat bagian sini cukup penuh mesinnya. Yang paling spesial tentunya adalah mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin bensin 3000cc V6 dengan teknologi supercharge menghasilkan tenaga 340 horsepower dengan torsi 450 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km/jam tercapai dalam waktu 7,2 detik. Dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan penggerak 4 roda. Mantap. Nah, seperti apa rasanya berkendara dengan mobil ini? Yuk, sekarang mari Om Bos ajak kalian muter-muter. Naik Range Rover Sport Om Bos ini. Let's go. Nah, sekarang mari kita muter-muter naik Range Rover Sport ini. Kita bahas satu-satu, mulai dari dia punya film ngemudinya. Mobil ini film ngemudinya luar biasa enak. Jadi posisi kita duduknya itu sangat tinggi, atau disebut dengan istilah command position. Jadi kita berada di atas mobil, view-nya ke sekeliling juga semuanya luar biasa enak. Sangat amat nyaman dan sangat amat tenang berada di dalam mobil ini dan mengendarai mobil ini. Jadi di jalan itu kita berasa calm, gak terburu-buru, nyantai, kalaupun mau buru-buru bisa, tapi lebih ke arah kita menikmati perjalanannya. Semua material interior sangat baik, semuanya sangat high quality, kulit-kulitnya semua sangat bagus. Wajar karena ini sebuah Range Rover. Jadi untuk feel mengemudi luar biasa. Kenyamanan dari suspensinya juga luar biasa. Ini menggunakan air suspension, jadi benar-benar ngayun gitu, dia bisa meredam dengan baik semua kontur jalan, dan juga dia pada kecepatan tinggi tetap stabil, nggak sampai membuat kita limbung gitu pada saat kecepatan tinggi. Jadi benar-benar bisa memadukan kenyamanan dengan performa. Lalu dia punya NVH kekedapan luar biasa, sangat baik. Bunyi-bunyi luar sangat teredam dengan baik. Nah, ini kontur jalan yang kita lewati di bagian sini sangat kurang baik, sebenarnya sangat kasar. Jadi ini biasa di mobil lain sangat amat berisik. Kalau di mobil ini dapat teredam dengan baik. Jadi NVH untuk mobil ini sangat luar biasa. Lalu in-car entertainment semuanya mobil baik. Sound systemnya juga bagus, sudah mantap banget menggunakan Meridian. Jadi dia punya merek juga sudah sangat merek terkenal gitu, jadi sudah di fine tune dengan baik. Lalu panoramiknya ini juga sangat membantu untuk memberikan kesan mewah dan lega di kabin. Interior pun ini warnanya kombinasinya Om Bos pilih pada saat pesan, ini warnanya espresso, jadi coklat tua. Gak terlalu cepat kotor, tapi juga gak bosan seperti warna hitam monoton gitu. Lalu sekarang kita bicara mesin. Mobil ini sendiri mesinnya sangat luar biasa pada eranya. Biasa kan Range Rover itu terkenal dengan mesin yang besar, mesin V8. Nah, sejak era ini diperkenalkan mesin bensin yang V6. Jadi mobil ini menggunakan mesin 3000cc bensin V6. Dengan teknologi supercharge menghasilkan tenaga 340 horsepower dengan torsi 450 Nm. Untuk menghela bobot mobil yang tidak ringan, mesin ini mumpuni. Dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan yang sangat smooth. Akselerasi 0 sampai 100 km/jam untuk mobil ini bisa tercapai dalam waktu 7 detikan. Lumayan. Konsumsi BBM tidak terlalu hemat. Seirit-iritnya mungkin 1.7-1.8 itu udah irit. Kadang-kadang kalau macet tentunya bisa lebih boros, kalau lancar ya bisa lebih irit sedikit, tapi bukan sebuah mobil yang hemat BBM mobil ini. Nah, mobil ini juga revolusioner karena menggunakan sasis monokok untuk pertama kalinya di era dia. Jadi bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan Range Rover Sport sebelumnya.
kalau tidak salah ingat 200 kilograman lebih ringan, sekitar 200 sekian kilogram lebih ringan dibandingkan dengan Range Rover Sport yang sebelum ini. Pengereman juga meskipun mobilnya gede banget dan berat, sangat memberikan kepedean yang tinggi. Begitu diinjak remnya langsung pes, mantap deh pokoknya kalau ngerem, pem, mantap. Akselerasinya nanti kita coba ya di depan ya. Bunyi superchargernya juga mumpuni maksudnya mensentimulasi, mumpuni itu menyenangkan dalam hal ini. Kita bisa ngedengerin dia punya superchargernya pada saat bekerja. Dan memang di mobil-mobil seperti ini yang dibutuhkan adalah supercharger, karena supercharger itu lebih ke arah untuk menghela mobil dari kecepatan rendah ke menengah, di mana sangat dibutuhkan untuk mobil yang bobotnya berat seperti ini. Ini kita masukin Sport ya. Nah, kira-kira bunyi mesinnya seperti itu. Nanti kita coba lagi biar kalian dengar superchargernya pada saat dia bekerja. Jadi mobil ini dibawa pelan bisa, stop and go sangat nyaman, dibawa jalan jarak jauh gitu ya, touring itu juga bisa, dibawa macet-macetan juga nyaman, dimensinya pas untuk disetir sendiri. Jadi Om Bos suka mengemudi sendiri menggunakan mobil ini, jadi sangat pas dimensinya, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Nah ini kita betot ya. Jadi meskipun dia kedap, tapi ada sedikit-sedikit bunyi raungan mesin pada saat kita geber masuk ke dalam. Ame bunyi supercharger ya. Gitu. Jadi kayaknya kita pengen ngegas aja kalau naik mobil ini. Jadi kelebihan Range Rover ini apa sih sebenarnya? Kalau boleh milih ya, satu mobil kita punya untuk semua kebutuhan ini tepat. Jadi untuk ngantor bisa, liburan bisa, ngantar anak sekolah bisa, belanja bulanan juga bisa. Dia punya kapasitasnya, bagasinya cukup besar, bawa penumpang jalan-jalan juga bisa. Baris pertama, baris kedua semua sangat nyaman naik mobil ini. Jadi benar-benar mantep. Kita gas lagi. Widih, sedap. Enak banget nih mobilnya pokoknya. Oke deh, mau merasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menjadi pendukung setia Om Bos TV. Buat kalian yang suka dengan videonya boleh di like. Buat kalian yang belum mensubscribe boleh di subscribe channel Om Bos TV. Dan buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos boleh di follow Instagram Om Bos @ascenti, supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah, Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu di video selanjutnya. God bless you. Bye-bye.